Oke, teman-teman, kembali lagi bersamaku di channel Miau Obi. Kali ini kita bakal review, teman-teman, ya. Di sini udah ada Grand Chess versi Indonesia, teman-teman, ya. Di sini kita bakal langsung aja sih, ya. Sekalian bakal review event aja. Kita pertama udah kedatangan event hero terbaru kita sih, teman-teman, ya. Last Day, teman-teman, ya. Di sini kita sekalian bakal review juga ya, bahasa Indonesianya keren sih ini ya. Tapi sayangnya cuma bisa pakai login Megasus doang, teman-teman, enggak asik sih kalau menurut aku. Coba ditetapin di global sama western, teman-teman, ya, lebih enak aja sih. Asia sama western gitulah ya. Di sini kita bakal langsung aja buat misi hari login pertama, kita bakal dapat Persilas sama Soul Essence-nya ya, teman-teman, ya. Oke, terus di sini ada misi tambahan lagi. Oke, teman-teman, ya, habisin 1000 energi selama periode event, kalian bakal dapat total 100 Soul Imprint Cube ya buat hero last day-nya itu. Terus di sini juga ada misi tambahan, selesaikan adventure dengan hero ranger, teman-teman, ya, 10 kali. Lalu di bawah ada main dimensional boss 1 kali, selesaiin wizard labirin 1 kali juga. Terus yang ini juga selesaiin wanted, teman-teman, ya, 3 kali. Di sini juga ada misi PvP ya 3 kali juga, teman-teman. Di sini kita bakal langsung aja ada apa lagi, Bang, kira-kira? Ada misi tambahan juga, teman-teman, ya. Nanti kalian bakalan diarahin baca cerita macam-macam lah, teman-teman. Ada baca cerita, terus ada bonus hero ya, teman-teman, buat dapatin poinnya, sama di toko shop, teman-teman, ya. Ini keren sih, teman-teman, ya, buat bahasa Indonesianya aku cukup excited banget sih, keren lah ya. Kalian bisa lihat aja yang ini, way best banget sih. Ada relic shop, toko pet, toko equipment khusus, sama gold hands, toko coin annihilation, blue games shop, teman-teman, ya. Equipment item toko arena. Wah, ini keren sih, teman-teman, ya. Dunia app, teman-teman, ya, shop ya spesialnya. Oke, okay. Ini buat new hero buffnya, teman-teman, ya. Dan di sini kita bakalan juga katanya dikasih sesuatu, teman-teman, ya. Kita bakal lihat aja di sistem mail, kita bakalan dikasih dunia app launching, teman-teman, ya. Kita bakalan dikasih 10 royal summon doang sih. Lalu di sini ada tiket SR ya, teman-teman. Bakalan dapat SR juga. Oke, benar-benar bahasa Indonesia, waktunya kamu akan jadi cinta pesona, amin. Keren sih. Di sini kita bakal pakai aja hero nya oke. Kalian bisa lihat aja nanti di sini ada skillnya. Oke, di sini buat skillnya lebih enak dibaca sih, sumpah sih, guys. Tapi sayangnya nggak hadir di Asia sama global, teman-teman, ya. Tapi aku bingung juga gimana caranya orang bisa unblind ya, teman-teman, ya. Ke akun utamanya tuh gimana caranya gitu ya, maksud aku tuh gitu. GG sih, guys, kalau menurut aku sih. Mereka ngerti cara blindnya dong. Kalian lihat aja ini. Apakah emang gitu doang ya, guys? Tuh. Keren loh, lumayan loh. Oke. HP maksimal. Menurut kalian gimana, guys, buat review berbahasa Indonesianya ini? Menurut aku lumayan sih. Performanya lumayan keren, teman-teman. Kita bakal lihat juga di penambahan job change. Nah, lewati aja, guys. Ini buat hero terbaru last day-nya paling bawah, teman-teman. Ini keren sih buat misinya ya.
Lalu kita bakal lihat-lihat juga di sini quest, buku, connection, pelihara shiny, macam-macam. Ada summon shop, daily summon juga teman-teman ya. Summon khusus untuk ini teman-teman ya. Summon gratis baru kembali teman-teman. Kita coba. Oke. Jadi bisa dua kali summon teman-teman ya. Tapi di spam hero A semua dong guys. Sama ada Soul Imprint Cube teman-teman ya. Kita bahkan coba. Kita bakalan gas. Oke, dapat Vegas guys. Yang 10 kali aku bakal coba gacain ke Dekane aja teman-teman mungkin ya. Aku bakalan coba. Masih juga ampas teman-teman ya. Kalau menurut aku sih oke banget sih holy relic-nya teman-teman ya. Kita bisa baca pemainnya dapat. Kita harus buka dulu teman-teman ya. AU type 強化について お知らせします. Dia nggak begitu semuanya bahasa Indonesia sih guys, lebih dicampur sedikit sih. Tapi kalau menurut aku udah oke banget kok sebenarnya ya, best banget sih, GG sih guys. Kalau ini dihadirin ke mungkin kalau ke Western atau Asia nanti teman-teman ya, ini bakalan lebih seneng banget sih ya buat user Indonesia nya teman-teman ya, kalau menurut aku. Karena nice banget lah teman-teman. Ya mungkin gitu aja sih ada sini teman-teman ya, buat aku review buat updatean terbaru ya teman-teman ya. Dan sekalian kita sekalian review buat versi bahasa Indonesia nya teman-teman. Ini benar-benar super keren banget sih. Kita bisa lihat baca-baca skillnya juga di sini. Kita bisa lihat contohnya kayak Ami atur hapus permanen. Ada Chaser, kita bisa baca-baca juga teman-teman. Saat kamu membuka Chaser, kamu dapat mengupgrade trait teman-teman ya. Ini kalau menurut aku kalau bakal hadir di Asia sama Western bakal lebih seru lagi sih. Buat Soul Imprint-nya juga teman-temannya kita bisa lihat aja. Oke ya, buat start-startnya. Jadi kita bacanya lebih leluansa aja sih ya teman-temannya. Walaupun bahasa Inggrisnya kita ngerti sih ya, cuma enggak sengerti bahasa Indonesia teman-teman. Kita kan memang dari Indonesia, jadi itu lebih leluansa baca aja sih ya, nggak perlu translate lagi itu teman-teman ya. Kalau kita masih ada sebagian nih yang nggak ngerti ya yang bahasa Inggrisnya itu, tapi kalau menurut aku lebih efisiensinya sih kalau kita ada bahasa Indonesianya lebih leluansa aja sih. Energi penuh kita, Kasmin telah membuka tiket summon teman-teman, contohnya gitulah ya. Pergi ke mission dan ada misi kehadiran teman-teman ya. Weh, keren sih. Petualangan, ada pertarungan, party, guild, toko, summon shop, job change teman-teman ya. Ada off teman-teman ya. Enggak, tapi enggak semuanya sih ya bahasa Indonesia. Contohnya ini off ya, soalnya mati hidup sih kalau ini ya harusnya teman-teman. Terus yang ini juga teman quest, harusnya ini misi juga sih, ini misi. Rank, buku, Titanic Grow, craft teman-temannya. Enggak semuanya bahasa Indonesia sih teman-teman. Perkenalan diri, pengaturan setting, ya gitu-gitu doang sih teman-temannya. Tapi kalau menurut aku signifikan lebih keren aja sih ya, kalau aku buat jujur. Ya mungkin gitu doang sih ya buat aku reviewnya. Oke, salam aku dari Miao Obi. とっても嬉しい。なんだか胸がドキドキするね。ごめんなさい。そんなつもりじゃなかったんです。このバカ。それはエイミーのことが大好き。ジン?
ただのファンクラブの会員よ。カイル、ふざけ、いつか私もグランディエル先生のもとで魔法を勉強している。俺を信じろ。どう、ふん、後になって今の見てくれた。